Ingindo cukup nih. Cukup yang ini Ingindo? Iya. Iya. Karena kan debatnya kemarin kan sempat halnya Bapak kan sempat ketutusan Pak Prabowo. Mungkin strategi Bapak supaya halnya Bapak ada di Bapak. Yang penting kontennya masuk, yang penting pesannya masuk. Yang penting masing-masing akan bisa memberikan pesan, pemikiran, konsepsi dengan program-program yang bisa diberikan kepada masyarakat. Karena ini bukan sekedar tontonan, tapi ada pesan pendidikan politik agar masyarakat punya preferensi nanti untuk memilih. Maka orang akan tahu seberapa dia konsisten, apa pengalamannya, bagaimana track record-nya. Dan itu akan terlihat dari seluruh kelengkapan yang ada di masing-masing ketika menjawab atau bertanya pada soal ini. Menurut saya, menarik. Strategi kampanye untuk meningkatkan survei sendiri bagaimana Pak? Kenapa? Strategi kampanye untuk meningkatkan survei. Oh ya, sekarang kita harus bertemu dengan rakyat, ketemu dengan masyarakat. Jadi kondisi survei yang juga menjadi perdebatan yang ada di publik, biarkan itu menjadi domain publik untuk saling mendiskusikan. Tapi tugas kami adalah bertemu dengan rakyat dan konsolidasi partai serta relawan mulai berjalan. Mas Ganjar minggu ini targetnya ke Jabar, apa targetnya Pak? Rencananya minggu ini ke Jabar, targetnya apa untuk Jabar sendiri? Targetnya suaranya tinggi. Amin. Ada yang dengan siapa? Nah, Pak Baliho kan ada yang hilang Pak. Baliho yang hilang kan di Tangerang apa? Ya, semua yang tidak benar kita akan laporkan. Karena kami akan mengikuti segala aturan. Pak mari kita jaga demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Ini Oke, terima kasih. Ya, Pak. Itu juga, Pak.